Night Has Come, disutradarai oleh Lim Dae Wung yang pernah menggarap sejumlah judul keren, seperti The Guest, Odi Reunion, dan House of the Disappeared. Dibintangi sejumlah aktor muda antara lain Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, Chao Min, An Ji Ho, dan Jung So Ri. Berkisah tentang siswa-siswa kelas 2 dan 3 SMA Yo Oil, memutuskan untuk menjalani retret di daerah pegunungan setelah ujian tengah semester. Sebuah keputusan yang seharusnya membawa kedamaian, namun malah membawa mereka ke dalam alam misterius yang tidak terduga. Tempat yang jauh dari hirup pikuk perkotaan ini menjadi saksi awal kemunculan kejadian yang aneh. Ketika mereka tiba, entah bagaimana, aplikasi misterius secara tiba-tiba muncul di HP masing-masing siswa. Sebuah permainan mafia mematikan dengan notifikasi yang menggema. Permainan mafia akan dimulai sekarang, periksa identitasmu. Awalnya, siswa-siswa ini menganggap enteng dan tidak serius terhadap permainan yang mereka temui. Namun, keadaan menjadi mencekam ketika salah seorang dari mereka tewas akibat permainan mafia tersebut. Terjebak dalam situasi yang mencekam, para murid SMA ini dipaksa untuk terlibat dalam permainan tanpa petunjuk jelas tentang bagaimana cara mengakhiri kisah misterius tersebut. Awalnya terasa kurang mengikat penonton di episode-episode awal, bahkan saat berusaha menggebrak lewat adegan eliminasi yang bikin tutup mata. Proses eliminasi peserta pun kemudian terasa monoton dan repetitif. Meski metodenya bervariasi, namun tidak ada yang menciptakan kesan menarik atau ditunggu-tunggu. Minimnya backstory para pemain, terutama untuk karakter utama, membuat penonton kurang terikat secara emosional sehingga saat mereka dieliminasi tak ada rasa kehilangan kecuali penasaran siapa selanjutnya. Satu-satunya karakter yang mencuri perhatian adalah Go Kyung Jun, yang diperankan, Chao Min, yang mampu tampil dengan beberapa lapisan emosi dan mengecoh apakah dia mafia atau warga biasa. Hingga episode 10, Hal paling menarik dari drakor ini adalah peran masing-masing murid. Apakah warga, polisi, dokter, atau mafia, serta prediksi-prediksi liar mengenai apa yang terjadi, termasuk siapa sosok hantu yang dimunculkan sesekali. Yunseo adalah salah satu murid dari sekelompok murid SMA yang datang ke lokasi terpencil untuk retreat sekolah. Setibanya di lokasi tersebut, banyak kejanggalan yang terjadi hingga akhirnya murid-murid satu kelas tersebut benar-benar sendirian dan dipaksa untuk bermain permainan mafia menggunakan ponsel mereka. Berkat kegemarannya membaca novel misteri, bersama sahabatnya si jago programming, dan kedekatannya dengan ketua kelas, Yunseo ingin mengakhiri permainan sebelum korban lebih banyak berjatuhan. Ketika naik khas Come sempat ramai di media sosial lokal, banyak yang bilang teringat akan Alice in Borderland. Tidak salah melihat keduanya jelas masuk dalam genre survival dead game, namun skalanya ke drama ini jauh lebih kecil dan misterinya tidak serumit serial Jepang tersebut. Namun, drama yang bisa di-streaming di video dan view ini memang seru buat kita yang tidak pernah bosan dengan genre ini. Drama School Life Asia yang dipadukan dengan genre survival kerap memiliki pesona tersendiri dalam skenanya. Sepertinya banyak yang mengatakan Night Has Come serupa dengan Alice in Borderland karena keduanya sama-sama menggunakan ponsel dan berlatar di dimensi lain. Dalam Night Has Come, instrumen penting yang mendukung permainan adalah aplikasi misterius pada ponsel setiap murid dan gedung pusat retreat yang tidak bisa mereka tinggalkan. Sama seperti permainan mafia pada umumnya, ada murid yang menjadi mafia, polisi, dokter, dan warga dengan identitas yang dirahasiakan, namun yang membuat permainan menjadi lebih seru dan menegangkan adalah mafia harus membunuh sungguhan, dan proses eksekusi juga akan membunuh peserta yang terpilih dalam voting bersama. Selagi menebak-nebak dan menginvestigasi siapa saja mafia dalam permainan, setiap peserta juga harus memikirkan cara untuk bertahan hidup ketika malam tiba. Ada keseruan, rasa frustrasi, ketegangan, serta pergolakan emosi dalam skenario seperti ini. Cukup menantang mental, namun inilah yang dicari oleh para penggemar genrenya. Night Haskome memiliki keseruan dengan perpaduan genre Wodunit dan Death Game-nya. Dua genre yang sangat populer dan memiliki fandomnya sendiri. K-drama kerap dikenal dengan episode-episodenya yang berdurasi panjang bahkan lebih dari 50 menit, menjadi alasan utama mengapa beberapa dari kita menghindari terlalu menikmati K-drama yang memakan waktu. Namun tidak dengan Night Haskome yang durasinya kurang lebih hanya 30 menit per episodenya. Dengan premis dan aturan permainan yang sebetulnya sederhana, serial ini juga tidak berusaha terlalu keras untuk memperumit plot untuk alasan yang tepat. Hampir tidak ada adegan yang terasa diulur-ulur atau membosankan kita akan mengalami ketegangan penuh dan selalu merasa dikejar oleh waktu. Buat penggemar tontonan thriller brutal dan sadis, Night Has Come tampilan visual yang cukup sadis untuk serial dengan karakter-karakter pelajar. Adegan eksekusi pertama sudah berhasil membuat penonton terkejut. Berlanjut ke adegan-adegan eksekusi berikutnya yang selalu bikin penonton merasakan kengerian. Ada terlalu banyak adegan menyakiti diri, bunuh diri, dan pembantian yang brutal di setiap episodenya mungkin bukan serial terbaik yang bisa ditonton sambil makan. Genre Wodunit dan Survival Dead Game selalu menimbulkan pertanyaan yang sama pada penontonnya, siapa yang pelakunya? Siapa dalam lebih besar dari situasi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selalu membuat kita penasaran dan tidak bisa berhenti melanjutkan ke episode berikutnya. Night Has Come memiliki episode pertama yang berhasil menimbulkan rasa penasaran, ending setiap episode berhasil membuat kita untuk lanjut ke episode berikutnya. Namun apakah jawaban yang diberikan di akhir akan memenuhi ekspektasi kita? Meskipun berhasil menyajikan keseruan yang nagih sepanjang episode, Night Has Come memiliki ending yang terbilang biasa saja. Tanpa mengurangi keseruan yang sudah kita rasakan sebelum mengetahui jawabannya. Seperti yang dikatakan, drama ini menghibur untuk orang yang tidak pernah bosan dengan genre survival dead game. Jika mencari sesuatu yang baru dan sudah bosan dengan trik-trik lama, serial ini mungkin tidak akan terlalu menyenangkan. Jajaran karakternya juga termasuk generik. Mulai dari protagonis yang inisiatif dan terlalu baik, karakter tukang bully yang egois dan provokatif, hingga karakter wildcard. Namun semua aktor Korea memang tidak pernah gagal memberikan akting yang berkualitas dan memikat. Pada akhirnya, Night Has Come adalah serial survival dead game yang seru namun tidak baru.